ini kembali lagi di Dosis Dokter Nexis bersama Dokter Vita. Kali ini kita akan membahas tentang apakah makan banyak telur bisa menyebabkan bisu. Kira-kira gimana ya? Yuk kita bahas. Sobat PMI pasti pernah dengar kan? Wah, kalau makan banyak telur pasti nanti jadi bisu. Bener gak ya? Nah, jadi telur adalah salah satu sumber protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, telur juga mengandung banyak sekali nutrisi seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, omega 3, folat, selenium, fosfor, dan masih banyak lagi. Sehingga telur dianggap sebagai salah satu sumber nutrisi yang lengkap. Lalu, bisul itu apa sih? Bisul atau furuncle adalah benjolan kemerahan akibat infeksi bakteri yang terjadi pada folikel rambut. Folikel rambut yang dimaksud di sini bukan hanya rambut yang ada di kepala saja, tapi juga di seluruh tubuh. Lalu, apakah makan banyak telur bisa menyebabkan bisul? Jawabannya tidak. Sampai pada saat ini, tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa makan banyak telur dapat menyebabkan bisul. Lalu, apakah ada hubungannya antara makan banyak telur dan juga bisul? Telur memang salah satu makanan yang dapat menimbulkan alergi dan merupakan salah satu yang paling sering menyebabkan alergi, terutama pada anak-anak. Nah, lalu alergi ini dapat menyebabkan masalah pada kulit seperti ruam, kemerahan, gatal-gatal, dan juga benjolan. Nah, pada saat terjadi alergi dan terjadi gatal-gatal, biasanya orang dengan alergi akan menggaruk kulitnya sehingga bisa menimbulkan luka dan juga menyebabkan infeksi yang akhirnya nantinya bisa menyebabkan terjadinya bisul. Jadi, kesimpulannya telur tidak dapat menimbulkan bisul. Kalau misalnya sobat PMI memiliki alergi pada telur, konsumsi telur bisa dikurangi atau mungkin bahkan tidak sama sekali mengkonsumsi telur. Gimana sobat PMI? Apakah sudah jelas? Sekian materi yang saya sampaikan terkait tentang apakah telur bisa menyebabkan bisul. Kira-kira untuk materi selanjutnya sobat PMI mau bahas tentang apa lagi nih? Langsung komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah.